Assalamualaikum. Selamat datang kepada channel. Okey kawan-kawan, hari ni saya berada di Puchong ya. Di Puchong. Waktu malam pula, ini first time lah saya waktu malam pergi melawat tempat orang eh. Hari ni kita melawat breeder Amirul Beta. Okey, jom kita pergi tempat dia. Jom. Saya dah sampai ni kat rumah dia. Okey geng, itu rumah dia. Pintu tu buka tu. Okay, kepada kawan-kawan, jangan lupa subscribe eh. Support baru channel. Assalamualaikum. Mirul eh? Ha. Ha ni, saya lah yang WhatsApp tu. Ha. Okey. Ha. Datang nak tengok ni lah yang apa? Yellow Fancy. Ni kat atas ni. Ha. Wah. Masih dia bulan lebih. Junior lagi lah. Ha. 2 bulan lebih. Tapi dia dah besar ni. Ikan saya 3 bulan besar ni tau kat rumah. Ha, dia besar ni. Warna tak tukar habis lagi kan? Tak pecah habis. Ha, tak pecah lagi. Nak jual tu, malas nak jah, malas nak jual terus senang jual kan? Jual terus senang. Ni berapa bang abang jual ni? Ada tengok ni, form ni. Tengok color dia nanti, color apa semua. Ada yang 40, 30, 50. Tak ada sampai. Ni yellow fancy ni. Ha, yellow fancy. Oh, ada 30, 40. Tengok color dulu. Tengok color dia. Oh. Kalau form dia air sikit ada. Oh, cantik ni. Belum pecah lagi ni. Banyak ni. Ada berapa ekor ni bang? Yellow fancy? Lebih kurang 20 ekor bang. Ada 20 ekor. Pilih lah yang mana-mana. Nak ambil borong pun boleh. Oh. Nak clear stock ni. Ni yellow ni memang abang break sendiri ke? Ni ambil daripada kawan juga. Oh, daripada kawan lah kan? Kita tengok ni. Oh, banyak ni. Ni Afmon. Afmon reject. Afmon reject. Reject ni untuk budak-budak lah kan. Budak-budak balik sekolah. Main laga-laga. Kadang orang besar pun beli juga ni yang reject ni. Pantas dan menjimatkan penggunaan minyak sehingga 20%. Biore infrared motor oil. Ada berapa banyak ikan bang kat sini? Ya, ada ni sekarang pun dekat 30 ekor je. Oh, dah tak banyak lah. Dah tak banyak dah. Okay, saya silap datang ni. Lambat sikit je. Oh, lambat sikit. Oh, ni ada lagi ni. Sini. Ni air warna kuning ni air apa ni? Air ketapang. Air ketapang. Ketapang laut. Oh, ketapang laut. Ketapang laut bagus kan? Ketapang laut yang paling bagus lah. Oh, bagus. Dia tak pakai kira lah pakai ketapang laut. Ketapang laut ni dia tak berminyak kan? Berminyak juga tapi kurang lah. Dia tak teruk daripada ketapang biasa. Dan cermin tu yang siapa punya tu? Ada mungkin tu. Tak tahu dia datang ambil tak ambil. Inilah saya punya. Dia pandai selit lah ikan. Ini yang saya booking tu bang. Lebih baik saya ada kuri. Saya ingat tak jadi saya nak beri je. Tak apa. Kita kalau cakap nak datang memang kita datang kan. Eh. Okay, kita tengok lagi ikan apa ada kat sini bang? Oh, ini apa? Red bass. Ikan reject je kita. Ini yellow apa? Yellow dragon. Eh, ini macam apa tu? Tu tak jadi. Tu macam mana dia nak jadi botak duri pula dia. Dia macam ekor dia keluar botak duri. Saya pun pelik. Blue jadi, rim ni tapi macam mana jadi macam ni? Ha, boleh jadi botak. Hilang color pula depan dia. Oh, ni dah tidur ni ikan ni bang. Ni tak flat eh. Dah 2 hari tak buka. Saya kalau pagi-pagi ketuk rek bang. Ketuk dia punya rek ni ada bangun. Nampak dia flat. Ha, dia tak duduk diam lah. Ni apa nama dia bang? Yang ni? Ni marble. Marble ni? Kenapa jadi jajah? Tak duduk dia. Dah 2 hari saya tak buka. Saya pun ada ikan macam ni. Oh. Kenapa dia dulu sampai sekarang macam tu? Dia jadi agresif lah. Dia tak tengok orang. Dia hari member-member dia.
Abang ternak apa ni sebenarnya? Breeder apa? FCCP? Tak ada breeder sangat. Tak ada breeder sangat? Tak ada breeder. Ini part time ke full time ni bang? Part time je bang. Part time tapi banyak ikan ni. Semua ikan tak nak flare, tak nak buka. Oh, dia dah malam dah ni. Tengoklah dah pukul berapa, pukul berapa dah kita datang. Dah berapa lama bang main ikan ni? Dekat 2 tahun lah. Oh, dekat 2 tahun ke otak lah. Tak ada. Saya baru 3 bulan main ikan. Tapi saya lebih suka buat video tau bang. Ah, saya pergi mana-mana, saya akan buat video. Dah lipat kenangan. Ha. Bukan kenangan dah bang. Ini nak masuk YouTube. Oh. Lagi tempat breed kat mana bang? Ni, belakang. Belah. Oh, ni. Ada satu tank je. Tinggal satu je. Dia sekarang yang bawah-bawah ni bawah ni semua ada ikan dah habis dah. Tinggal satu tank tu je. Ni ikan apa ni? Ni saya campur ni super red, mati kanda dengan red base. Oh, banyak span dah ni. Ada 5 span tadi. Oh, 5 sekali tak ada ni? Tak, yang ni yang 3 kita campur sekali. Oh, dah hijau yang ni, dah ambil separuh hijau. Oh, ni dah hijau kat sini? Ni pun air ketapang lah ni. Haa, semua air ketapang. Ini tujuan dia letak ni nak bagi cepat besar kan? Haa, bagi cepat besar, bagi dia colour naik. Bagi colour naik. Bila kita buat macam ni, dia makanan pun seimbang lah. Biar sama rata dapat. Sama rata. Kalau dia duduk satu sepang tu, dia makan ada yang kecil, ada yang saiz besar. Kalau dia tak cukup. Kalau dia terkejar-kejar makan. Oh, banyak juga ni. FCCP, line reject. Line reject? Tapi tengok lah, tak macam reject pun. Ni belum habis lagi mai. Ah, tak grow. Kalau grow mula lagi. Balas nak grow. Janji jual dia. Harga mampu milik. Oh, seporet ni. Ni seporet kan? Ah, seporet. Dia tak fly fly dan okay. Gitu. Macam ni baru dia fly. Ni red dragon. Hellboy. Oh, ni Hellboy ni. Tak ada buat Hellboy bang. Hellboy saya belum buat lagi bang. Ingat habis bulan 5 ni habis yang satu naik baru saya buat ni. Saya tunggu female. Dalam ni apa ni bang? Yang ni semua reject punya. Oh, reject. Cikgu minta so saya buat. Baru keluar anak 2 hari baru. Oh. Pula kita jangan kacau nanti dia makan pula anak dia. Ini yang panggil apa ni? Ni red base lah. Lain sana yang tadi. Oh, yang tu abang dia lah. Ha. Ni FCCP? Haa, FCCP. FCCP maksudnya apa? Fancy Cooper. Fancy Cooper. Ah, ni sama lah ni, Fancy Cooper. Fancy Cooper nama panjang dia? Fancy Cooper nama panjang dia. Kita kalau pakai nama pendek dia? Nama pendek FCCP. FCCP. Senang nak sebut. Kadang-kadang ramai yang tak tahu lagi kan? FCCP, nama apa pendek. Haa, apa maksud dia? Maksud dia, Fancy Cooper. Kalau yang baru-baru main ikan semua orang tanya macam tu. FCCP apa masuk? FCCP apa masuk? FCCP starter apa masuk? Starter tu sebab hitam. FCCP starter. Maksudnya sebab ekor di bintang macam ni lah. Nampak bintang. Ini kalau jual ni mesti mahal ni bang. Ini buat harga mampu milik je. Harga mampu bilik. Oh, kalau siapa-siapa datang sini harga mampu bilik. Tak ada mahal. Bang, kalau orang nak cari abang kat Facebook, ada Facebook ah? Ada. Facebook nama apa? Amir Beta. Amir. Jangan cari sekarang sebab sekarang ikan tak naik lagi. Jangan cari sekarang, ikan tak naik lagi. Cari lagi 2 bulan. Lagi 2 bulan boleh. Lagi berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan 4 bulan 5 sedap lah. Ikan dah besar. Hujung bulan 5. Ikan dah masa tu dah saiz S lah. Junior. Awal bulan 5 mai. Awal bulan 5. Awal bulan 5 2020. Tapi siapa-siapa nak cari apa? Yellow apa? Yellow fancy. Masih ada lagi dalam 20 yellow ekor. Fancy belum ada yang yellow fancy, ada MG, yang panggil Mustang.
Australia sebab dia lo jadi yellow fancy. Boleh datang sekarang lah, senang cerita. Masih ada lagi tu. Murah-murah je. Okay bang, video ni saya akan masukkan kat YouTube tau. Ha, saya punya channel nama Badu Channel. Nanti abang tengok lah Amirul Beta eh. Ha. Okay bang, saya nak yang nak beli ni lah. Apa? Apa? Yellow Fancy. Dah, kita packing lah yang ni. Ini memang kita dah booking dah. Okay, jom. Abang, kalau siapa-siapa nak datang sini, kena buat temu janji dulu kan? Ha, sebab ada, saya bukan full time. Ha, bukan full time, part time je. Okay bang, boleh sebut nombor telefon bang? 012-6090. Okay. 860. 612-6090. 860. Okay, Amirul Beta eh. Jangan lupa subscribe.